Kak Zee suara Tok T dah sihat 100% ke tak? Tak, takkan ambil masa. Dia tak boleh sihat 100%. Dia memang takkan boleh sihat 100%. Sebenarnya situasi macam ni bukan Datuk Siti saja alami. Malah hati-hati international juga alami, hati-hati kita juga alami. Dia tak makan setahun lah untuk baik, takkan. Dia ambil masa. Tak perlu di-reveal lah kan, maksudnya alhamdulillah beliau menyanyi cuma dalam kondisi semampunya beliau lah. Kita tak ada memaksa apa-apa. So bagi Kak Zee mudah je. Seseorang tu akan buat apa saja kerja dia atas kapasiti kemampuan dia. Okay? So kita buat apa kita mampu. Macam tu. So di kondisi Datuk Siti sekarang tu adalah Kak Zee memang memikirkan dia harus sihat, jaga kesihatan dia. Ada waktu untuk dia rest. Itu sah. Kita mengawal supaya keadaan semakin hari semakin baik, tetapi untuk baik dalam waktu terdekat atau sepenuhnya dalam semua, waktu terdekat tu, suara ni cakap, dia ibaratnya macam pensel lah. Kalau kita makin lama kita menyanyi, kita mengasah suara kita akan jadi lebih polished dan lebih lebih makin lama dia akan jadi season tau. Dan memang pun tengoklah dan dengarlah lagu-lagu suara-suara daripada artis antarabangsa ke apa ke, memang daripada mula dia menyanyi sampailah sekarang dia akan ada perubahan. Dia tak akan kekal suara kecil macam tu. Dulu saya nyanyi suara kecil tau. Kan, sebab apa? Sebab waktu tu saya memang umur 17 tahun. Saya menyanyi menyanyi lontar je suara saya. Saya tak guna macam-macam teknik ataupun saya tak gunakan dengan cara yang mencantikkan dari segi ada tebal, ada nipis, ada getaran, ada jiwa, itu semua. Zaman tu, zaman menyanyi, saya jerit je. Boleh saya katakan saya nyanyi, saya melontarkan suara tu. Tapi bila makin lama kita banyak ilmu dan memang penerbit-penerbit pun masa zaman dulu saya masa awal-awal rakaman album, ada yang cakap kat saya, Siti, makin lama nanti suara you akan jadi besar dan dia akan jadi lebih lemak. Itu memang terbukti lah, dia akan jadi lebih besar. Cuma bezanya sekarang bila saya terkena COVID dulu, dia efek sebenarnya paru-paru, efek paru-paru saya dengan pernafasan. Itu yang memang sangat-sangat. Dan juga saya ada satu yang macam, kan saya ada cerita dulu, saya jumpa pakar paru-paru, dia ada, saya ada mild bronchitis. So bronchitis tu selalu ganggu saya kalau saya silap, macam saya pergi tempat yang ada orang batuk. Nanti kalau saya senang terkena dengan orang yang ada batuk tu, esok tempat orang merokok, tempat orang batuk, saya senang Kak Zee berjangkit ataupun dapat efek tu. Nanti saya akan nyanyi, saya rasa nafas saya pendek ataupun suara saya akan flam tu dekat dada paru-paru saya tu yang kacau saya. Itu je. Tapi yang lain dari segi nyanyian, alhamdulillah bila tak ada masalah, memang dari segi nyanyi, dari segi suara, memang suara kita akan bertukar. Kita tak akan dapat suara seperti Siti Nurhaliza 20 tahun yang lalu kan. Sebab kita ni dah makin berusia, suara pun dah season, dia akan ada suara bass dia yang lebih besar tu, yang akan buat kita saya suka suara sekarang. Kalau ikutkan, suka suara sekarang yang lebih matang berbanding dengan suara saya dulu. Dia macam cekmek sikit lah. Sebab saya dulu menyanyi, saya just jerit je. Itu dia. Kalau orang tahu tentang music, orang tahu tentang vokal, diorang suka sebab ada pelbagai, variasi, colourful dari segi teknik menyanyi. Bila rendah, saya boleh pergi rendah. Saya ada bass, saya ada lemak, saya ada dia punya tu. Saya suka sekarang berbanding yang dulu. Kalau tanya saya, itulah. Cuma yang dulu tu masa anak dara kan, 17 tahun menyanyi apa tu, je. Satu lagi masa hidup pengetahuan semua. Rasa tak nak minat stop dengar, suara Siti Nurhaliza dikutuk tak sedap, pengurus bersuara. Selepas membuat kemunculan di pentas Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2023, APBH 35, minggu lalu, penyanyi tersohor,
Dato' Siti Nurhaliza telah mendendangkan lagu terbarunya berjudul Romansa Kita dari album Sitisma. Bagaimanapun, kebanyakan peminat mula mempersoalkan vokal Siti Nurhaliza yang didakwa sudah tidak enak untuk didengari seperti dulu. Menjawab persoalan netizen mengenai vokal penyanyi itu, pengurus Tok T iaitu Rozi Abdul Razak berkata suaranya akan mengambil masa untuk kembali seperti sedia kala. Situasi seperti ini bukan sahaja Dato' Siti alami, malah artis-artis internasional serta dalam negara turut alami dan tak makan setahun untuk bayi. Dalam pada itu, Rozi enggan mendedahkan secara terperinci masalah yang dihadapi Tok T dan mendedahkan pelantun lagu Biarlah Rahsia itu sendiri mahu mendendangkan lagu mengikut kemampuan tanpa dipaksa. Tambahannya lagi, doktor turut memberi pesanan kepada Rozi untuk menjaga jadual rutin harian Tok T agar tidak terlalu sibuk hingga tiada masa untuk berehat.